Ya, tolong ya. Oke, oke, makasih. Kenapa? Vita kayaknya ngambek deh. Gara-gara dia yang gue bilang itu, Mas. Gara-gara gue bilang gue gak usah datang, terus akhirnya dia bad mood. Tapi gue udah bujuk sama temennya supaya... Masa sampai segitunya ya? Dia tuh kadang-kadang kalau udah bete banget, ya udah semua jadi masalah. Target yang mau datang gimana tuh? Kita nunggu kabar dulu aja, gimana dari temennya. Tapi dia mau ngebujuk kan? Ini gak mau lagi dicoba. Tadi udah yaudah, kita tunggu nanti. Semoga aja kabarnya baik sih. 10 menit lagi deh. Iya. Yeah. Ntar 10 menit lagi coba aja Mas Irwan yang lokal. Kalau target datang alhamdulillah, kalau target yang datang gimana plan B-nya? Harus ada plan B dong. Mbak, kita positive thinking aja Mas. Positive thinking sih wajib, tapi kan plan B harus ada. Kalau seandainya Vita benar-benar enggak bisa datang, saya enggak tahu bagaimana jadinya. Kalau misalnya Vita enggak mau datang ke sini, rencana lu apa? Ya, gua sih berharapnya dia datang, tapi kalau misalnya enggak datang ya kita samperin aja ke rumahnya. So, gua udah siapin buat dia semuanya. Jadi. Halo, assalamualaikum. Ya, ya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana, gimana? Oh, bisa nih berarti ya. Yudat, hati-hati, hati-hati. Ditunggu di sini ya, makasih. Ya, assalamualaikum. Ketika tim properti sedang menyiapkan drone sebagai petunjuk untuk Vita, tiba-tiba petunjuk tersebut sobek. Mengingat waktu yang ditempuh oleh Vita untuk menuju venue tidak terlalu lama, akhirnya tim bersiap pada posisi masing-masing, dan eksekusi pun akan segera kita mulai. Walaupun Vita sudah mau datang, tapi moodnya sudah terlanjur tidak enak. Saya jadi tidak tahu dan tidak yakin apakah nanti Vita akan terima saya atau tidak. Thank you.
Sebelumnya, aku minta maaf banget kalau mungkin aku udah bikin kamu bete. Aku udah bohongin kamu kalau aku emang gak bisa datang ke sini. Ini semua aku siapin buat kamu. Buat kamu. Ini semua surprise buat kamu. Aku mau bilang makasih banget sama kamu. Selama 10 bulan ini, kamu udah beri yang terbaik buat aku. Aku bersyukur banget bisa milikin kamu. Aku bersyukur banget bisa menjadi orang yang kamu sayang. Sebelumnya aku mau bilang makasih banget sama semuanya yang udah kamu kasih buat aku. V, aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Dan aku serius sama kamu. Sebelumnya ada satu surprise lagi buat kamu. Di depan semuanya, aku mau bilang. Fi, maukah kamu menikah denganku? Menjadi pendamping hidupku dan menjadi bidadari surgaku. Dear Erwan, terima kasih atas kebersamaan yang sudah kita jalani ini. Aku gak nyangka kalau kamu akan melakukan hal yang semanis ini. Maaf kalau aku sempat membuat kamu kesulitan, padahal kamu sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Sekali lagi, terima kasih untuk kejutan manis ini dari aku yang juga sangat menyayangimu. Ketika kita rela berkorban dan bertahan dalam ketidaksempurnaan untuk seseorang, saat itulah cinta menjadi dasarnya. Siapa yang ngatur situ ya? Ya, I love you, sebetulnya. Jadi, and...